dan 19.000. Artinya secara persentase yang meninggal itu lebih kecil dibandingkan yang lahir ya. Itu corona ini dibandingkan dengan tahun yang lalu. Jadi derajat kesehatan itu juga diukur dari situ. Berarti kita justru menurut kita tadinya dengan corona ini keselamatan kesehatan diancam. Tapi tidak demikian sesuai dengan fakta itu, data itu. Dengan data yang disampaikan tadi ya. Lebih kecil meninggal. Atau mungkin karena kampanye kita sudah betul-betul diterima oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan imun kita, sehingga ya alhamdulillah kita sehat. Nah itu satu. Kemudian rumah sakit, hunian rumah sakit. Sebelum corona kemarin, rumah sakit ini penuh. Karena penuhnya gini, sering sekali pasien yang dari dusun banyak yang telepon ke saya. Lama di gawat darurat belum dapat sal, artinya kan penuh. Nah tetapi setelah corona ini, justru rumah sakit kita 50% hunian. Nah itu artinya kalau hunian rumah sakit 50% sehat dong, tidak berobat. Terlepas memang sekarang ini masyarakat tidak ada ketakutan, tetapi dia bisa jaga imun, sehingga tidak ke rumah sakit. Nah oleh karenanya saya kira kita tidak perlu khawatirkan, tidak perlu takut berlebihan terhadap corona. Justru akan menimbulkan penyakit lain. Tetapi penting bagi kita menjaga protokol kesehatan. Tetap melaksanakan seperti protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan. Ini memang dianjurkan. Kalau tangan kita kotor kan nanti makan tidak bersih, tidak higienis lah. Begitu juga masker dengan kondisi udara kita sekarang ini, apalagi ya polusi, itu pakai masker sangat cocok sekali. Nah mungkin karena 3 poin itu dijaga, mulai dari Januari kemarin kita laksanakan di Kota Palembang, mungkin udah selesai sehingga berhasil itu tadi, rumah sakit sepi sekarang ini kan, banyak yang sehat. Nah jadi kita hikmahnya di situ terkait corona. Kemudian saya sebelum corona memang subuh ini keliling, keliling ya ke masjid, ke musola. Jadi dari 2015 sampai sekarang itu mungkin 1000 lebih. 1000 lebih masjid. 1000 masjid musola yang sudah kami kelilingi bersama teman-teman jemaah subuh. Nah, artinya ada 2000 masjid musola, masih banyak sih sisanya 900-an lagi. 900-an lagi. Nah, ini yang terdata ya. Mudah-mudahan ya kami punya program 2021 awal ya, ketika corona ini mungkin ya kita berharap lah cepatlah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan kembali normal ya. Nah, kami akan melakukan karena apa tadi manfaatnya? Ya, kita bisa langsung menyerap aspirasi masyarakat dari bawah yang memang dibutuhkan ya. Yang betul-betul kebutuhannya sangat urgent ya. Jadi tadi saya sampaikan di awal ya, kalau hal-hal yang bisa kita lakukan insyaallah, kalau bisa kita kerjakan hari ini, kenapa kita harus tunda? Terkecuali kalau program yang diajukan itu kan membutuhkan anggaran, itulah prioritas yang kita anggarkan, baik di perubahan maupun di anggaran induk kita. Anggaran induk. Ya. Jadi betapa bermanfaat. Jadi Mang Cek Bicek sanak dulur ya, kata kan anu Kak Arno tadi, kita ini tidak usah takut nih dengan corona itu, ya kan? Tapi kita tetap menjalin jago protokol kesehatan. Jago jarak, cuci tangan, pakai masker. Aku kalau ini agak jago jarak nih aku. Masker ada. Nah, Kak Arno, mungkin ini pertanyaan yang selanjutnya. Ini katanya kan Kota Palembang ini sering ngadu ke gotong royong ya kan. Bersihin gor, kadang-kadang bersihin sampah sama itu ya. Nah, apa yang sekarang ini kan tidak boleh ngumpul-ngumpul gitu ini. Nah, cuman caranya kita agar tetap menjaga silaturahim di gotong royong itu untuk pemerintah Kota Palembang yang dilakukan. Iya, karena kan tadi protokol kesehatan diantaranya juga kan menghindari kerumunan. Nah, menghindari kerumunan, benar. Nah, saya kira kan ini nanti seiring dengan waktu masyarakat akan sadar cara meningkatkan protokol kesehatan ini dengan baik. Mudah-mudahan program gotong royong ini harus kita laksanakan. Tetap dilaksanakan lagi. Karena tadi seperti mampar subuh. Kalau mampar gotong royong ini, itu pernah saya minta hitung oleh PUPR terkait dengan pekerjaan yang kita laksanakan setiap minggu pagi yang serentak di 107 kelurahan. 107 kelurahan gitu langsung gotong royong serentak. Nah, kalau mau dianggarkan sekali gotong royong,
bisa mengeluarkan dana 500 juta kalau itu mau dianggarkan. Benar, 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 benar. Jadi kalau sebulan 4 kali, artinya 2 miliar. Dalam satu bulan dalam itu? Dalam satu bulan. Nah, kalau 12 bulan kan 24 miliar. Benar, benar. Artinya dengan pekerjaan gotong royong, itu betul-betul sudah menghemat anggaran sebesar 24 miliar. Di samping itu silaturahim kita terjaga. Kemudian kita mengajak masyarakat betul-betul peduli akan kebersihan ini. Kalau mereka dilibatkan, nah, mungkin ya, wah ini kan lurah, camat, ya, kepala dinas semua turun, kok masyarakat dan ada rasa malu juga. Gotong royong ini kan kita hadir ke lokasi RT, loh, mana RT parit yang dibersihin oleh parahan kan? Jadi akhirnya timbul kesadaran. Nah ini sudah terjadi. Terjadi di salah satu kelurahan dan salah satu RT. Saya datang gotong royong hari Minggu. Saya datang hari Kamis sholat subuh di sana. Jadi disampaikan oleh apa namanya ketua musholahnya, Pak Harno, Bapak hari Minggu tidak usah lagi gotong royong ke tempat kami. Saya kaget kan, kenapa Bapak ini? Lantas dia ngomong, kami malu Pak. Kalau Bapak hadir di tempat kami ini bersihkan parit kami yang kami butuhkan. Nah itu biar dewek jarang ya bersih. Iya. Jadi kemarin sudah kami bersihin. Bapak silakan punya inisiatif tempat lain. Sendiri dia. Jadi dia malu. Dia. Malu. Bayangkan kalau masyarakat kita sudah punya kesadaran, kesadaran yang tinggi. Seperti itu, artinya ini kan selesai tugas pemerintah yang luar biasa. Ini baru gotong royong. Nah, bisa dilihat sendiri, tidak bisa kita pungkiri. Gimana sungai-sungai kita sekarang? Misalnya sungai adalah tempat air. Untuk air mengalir, merupakan hajat hidup orang banyak. Bahkan diri kita ini ada 70% adalah mengandung air. Bayangkan kalau air yang kotor kita pergunakan, akan berdampak yang tidak baik. Artinya dengan kesadaran masyarakat, ya. Nah, mudah-mudahan sungai-sungai kita ini jadi bersih. Iya, iya. Karena rata-rata sungai di Kota Palembang ini tidak usah tahun 70-an yang lalu kan. Bisa dimanfaatkan untuk mandi, untuk apa. Bahkan air minum kan bisa langsung diambil di sungai itu. Zaman dulu belum ada kan PDAM. PDAM belum ada. Zaman dulu artinya sungai ini sumber kehidupan bagi masyarakat. Kenapa sekarang ini ya kita sudah tahu itu, kita kotori sungai ini yang merupakan sumber kehidupan kita. Jadi itu. Nah, Bang Cek Bicek sanak dulur tadi lah Pak apa Kando kita nih, Kak Harno mengucapkan terima kasih bagi warga yang sudah punya kesadaran tinggi. Tanpa pemerintah datang untuk membersihkan go, ternyata lah dibersihkan. Nama itu caronyo . Jadi yang Bang Cek Bicek nonton acara kami ini, Kando Harno tadi sudah mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ditiru oleh warga-warga yang lain ya. Dan tolong nian dijago sungai kita itu, ajat hidup orang banyak untuk kita dewe. Kira-kira sama itu ya. Karena jadi jangan pernah lagi buang sampah di situ. God yang mampet nak ditunggu nian rombongan dari pemerintah Kota Palembang baru nak dibenerin. Ada itu. Jadi Mang Cek Bicek pokoknya Kak Arno tadi lah sudah terima kasih yang sudah punya kesadaran tinggi. Nah, Karno, jadi mungkin Karno juga punya acara yang banyak. Terakhir mungkin Karno sampaikan kepada warga kita Kota Palembang, apa yang kira-kira paling krusial lah yang kita hadapi sekarang ini. Nah, mungkin Karno bisa memberikan pemahaman lah, pandangan bahwasanya hidup itu memang ada cobaan dan ada harapan-harapan. Nah, mungkin disampaikan Karno. Ya, saya kira kita tahu bahwa saat ini kondisi utamanya ekonomi. Jadi tidak hanya Kota Palembang, semua ya, semua daerah lah ya. Karena target pendapatan asli daerah Kota Palembang kemarin 1,8 triliun. Nah, kemarin kita perubahan kita revisi menjadi 1,2 triliun. Artinya bertambah selisih itu sampai 600 miliar. Yang di awal tahun ini sudah kita janjikan kepada masyarakat untuk kita ekspansi pekerjaan. Tapi oleh karena corona, pendapatan kita ini tidak akan sampai. Iya. Nah, oleh karenanya tentu seiring dengan pertumbuhan ekonomi, tentu perputaran uang juga kan kecil beredar di masyarakat. Benar. Nah, makanya kami mengajak kepada semua pihak
yang utamanya mari kita aktivitas kita tingkatkan kembali, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, itu yang paling penting. Karena sehat bisa menghasilkan uang, sakit keluar uang, kan? Keluar uang, nah, penghasilan juga tidak masuk kan kalau benar, sakit. Benar. Jadi sesuai dengan hasil survei bahwa keinginan masyarakat itu pertumbuhan ekonomi gitu, 48%. Nah, pertumbuhan apa namanya kesehatan ini 42%, betapa seiring antara kesehatan dengan ekonomi, seiring seiring sejalan deh harusnya. Nah, oleh karena saat ini kami sangat menghimbau mari kita beraktivitas kembali. Yang sudah mempunyai kegiatan laksanakan sekali lagi dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Karena kita tanpa usaha, tanpa bekerja tidak mungkin ada hasil. Ada hasil, kan? Benar. Mungkin ada hasil. Tetapi bagi memang yang tidak berkepentingan, yang belum ada